Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di MKarya. Di sini kita langsung saja ingin mereview mesin cacah yang seri 4000. Alhamdulillah untuk yang seri YM3000 ini ya, yang pertama saya bikin ini, alhamdulillah nggak ada komplain sama sekali sebelum-sebelumnya ya. Sampai sekarang ini belum ada komplain dan alhamdulillah responnya juga baik semua dari pelanggan-pelanggan untuk YM3000 ini ya. Nah, ini nanti langsung kita uji coba dulu sebelum kita kirim. Kebetulan ini pemesanannya juga komplit ya, dan kita uji coba seadanya ya bosku. Untuk penampakan dalamnya seperti ini ya bosku. Ini aduh, terlihat sudah ada mesin penggeraknya soalnya. Kita bahannya tetap ya, untuk plat bodinya 3 mili, untuk asnya 1 in, untuk pisonya pisau baja per mobil yang saya bikin konten kemarin ya. Hasilnya seperti ini ya bosku, pisonya. Tetap ya, tetap ada pengamannya ini belakang, bagian belakang ini. Meskipun ada lubang kecil, ini kan lubang untuk plasma kemarin. Untuk YM3000 ini bagian atas juga ada penyangganya ya, jadi nggak nyentuh sama apa ini corongnya ya. Dan untuk hasil semburan pun kita tetap nggak fokus ke dekat saja ya, nggak sampai jauh-jauh sekali ya, soalnya untuk memudahkan apa hasil cacanya biar nggak morat marit, kata orang Jawa itu apa itu, berantakan lah intinya gitu ya. Hari ini uji cobanya cuman apa ini ya, rumput odot saja sama apa ini, tebon ya, tebon kering ini bos, adanya cuman ini ya. Kalau untuk batang-batang yang keras seperti batang seperti ini masih mampu ya, bentar. Ini 1 jempol ya. Ini masih mampu. Kalau ini jenisnya bukan batang sih, ini sudah kayu ini. Untuk bahan yang lain belum ada sementara ini. Ya kehabisan bosku, soalnya setiap minggu kita nyacah terus ya, dan bahan cacahannya itu memang terbatas di tempat saya ini. Untuk singkong pohon singkong juga terbatas. Untuk pemesanan mesin YM3000 ini kurang lebih 3 mingguan ya bosku, dan untuk harga mesin YM3000 ini harganya di 3.100 sementara ini ya. Kemarin itu harganya malah 3 juta ya om ya bosku, soalnya BBM naik, itu semua ikut naik, dari besinya, dari vanbelnya, dari lakernya, dari mesin penggeraknya, itu semua otomatis juga ikut naik ya bosku, soalnya bikinnya juga pakai minyak, maksudnya mesin-mesin pabrik itu kan pasti paham lah dari kalian semua. Untuk bahannya memang naik semua ya bosku, jadi maklum untuk harga mesin YM3000 ini harganya 3.100, belum tanpa mesin penggerak ya bosku. Ini mesin penggeraknya 6,5 PK ya, 6,5 PK. Kalau untuk ini maksimal mesinnya di 7 PK ya, kurang lebih maksimal 7 PK. Soalnya setannya sudah enggak ada ya bosku. Soalnya kita untuk meringkas pengiriman juga, jadi setannya cuma sedikit ya bosku.
Kalau untuk 7 PK mungkin ya sudah press banget. Press. Ya kalau untuk request yang mesin penggeraknya lebih besar bisa bosku, tapi ya apa itu ya kemungkinan harganya juga tambah ya bosku. Untuk soalnya dudukan bawah ini pasti ngerubah agak lebih lebih lebar juga, lebih lebar, lebih panjang. Nah untuk bagian sini ini ada bantalan karet ya bosku di bagian bawah ini. Jadi ibaratnya gini, kalau sistem rollnya ini main posisi kerja, di saat kerja ini ada bantalan karetnya ya. Jadi enggak suaranya enggak berisik. Di saat naik turunnya itu enggak berisik ya. Untuk mesin apa itu, poli bagian belakang ini kita pakai 10 in A1 10 in ya. Dan di sini pun juga ada untuk bantalan karetnya. Untuk kiriman ke luar kota juga ada perubahan ya, perubahan harga ya bosku. Untuk terutama ke Kalimantan ya, dan Sulawesi. Itu ada perubahan harga ongkirnya ya. Jadi memang sedikit mahal kalau ke Kalimantan atau ke Sulawesi ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video hari ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya atau ingin bertanya-tanya, silahkan tanya di WA saja ya, di 08224443045 ya. Itu WA saya pribadi ya, tanpa admin. Oh iya, satu lagi nih. Ini bagian bawah ini ada bantalan karet. Ini juga apa itu? Untuk mengurangi getaran ya. Getaran pada mesinnya juga. Nanti kalau nggak ada bantalan karet ini hasilnya getarnya ya terasa gitu loh. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau uji coba dulu untuk mesin cacah IM3000. Ini ya, ini mungkin nggak dicacah soalnya debunya pasti banyak, soalnya kering banget ini. Ini kita uji coba sedikit aja. Ayo Mas B, gas kan. Untuk hasilnya batang sejempolan tadi hancur ya bosku. Mana tadi hasilnya, nggak ada ya. Lembut, pokoknya lebih keras itu lebih lembut ya. Ini sampai nggak kelihatan ini hasil yang keras tadi mana. Ini hasil potongannya rapi ya, rata. Ini yang keras-keras jadinya seperti ini ya. Lembut ya.
yang keras, batang yang keras-keras itu. Jadinya lembut. Ini enggak ada sampai yang besar-besar daunnya saja ini. Ora mana, ora ada ini. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung buat oleh-oleh kambing di rumah ya, buat teman saya ini. Ini diadakan dalam kardus. Nah, gitu. Kambingnya berapa, Mas? Kambing apa atau babi hutan, Mas? Oh, iya. Babi hutan, kambing sama unta. Satu kardus ini yang satu domba itu. Oh. Dombanya yang pegang HP itu loh. Oh, gendeng. Agak gendeng ini teman saya ini, Mas. Ini buat makan setahun cukup, Mas? Enggak cukup. Oh, malah 4 tahun. Jadi apa? Payung. Jadi payung. Alhamdulillah, mantap. Nah, semoga babinya besar-besar ya, Mas ya. Untuk proses berikutnya harap bersabar ya, bosku. Itu langsung kita proses. Kita minggu-minggu ini prosesnya sedikit-sedikit biar hasil pengerjaannya bagus ya. Mantap babi yang sudah gemuk ini. Itu. Ya.